dari pemerintahannya ataupun dari warganya sendiri. Ya mudah-mudahan nanti Jakarta bisa lebih baik lagi. Tapi ngelihat kemajuan dan misalnya di infrastruktur gitu gimana sih menurut kamu? Ya sempat kita beberapa tahun yang lalu kayak banyak perubahan di Jakarta ya, dari jalan protokol, dari pembangunan saluran air atau segala macam, apalagi MRT ya, kayak gitu-gitu aja. Makin kesini ya kelihatannya Jakarta makin maju, karena kan harusnya emang jadi sorotan buat kota-kota yang kecil-kecil gitu loh, jadi bisa buat udah sensi lu cepet apa bilang bisa rangka, buat apa percontohan lah. Dari semua infrastruktur yang baru nih bang, udah dicoba semua belum sih atau beberapa gua, aja? Gua belum pernah nyobain naik MRT malahan. Nyokap gua yang udah, sebenarnya gua kepengen banget, cuman belum ada waktunya juga. Tapi banyak juga kok teman-teman artis yang sekarang udah mereka berangkat kerja pakai MRT, mobilnya ditinggal terus mereka jalan, karena menghindari macet juga kan. Ini kan di tengah apa namanya ya? Kemegahan Jakarta, tapi di sisi lain masih ada kekurangan kayak kemacetan, terus beberapa daerah juga masih banyak. Kalau macet nggak ada obatnya udah, itu udah nggak bisa disembuhin, kecuali kita sistemnya dibikin kayak Singapura ya. Maksudnya di biaya untuk si pemilik kendaraan roda berempat itu lebih dipres dari nominal pajak ataupun bensin, tapi susah, orang Jakarta orang kaya semuanya sih, gimana nih? Dimahalin kayak gimana tetap aja masih ada. Jadi kayaknya harus ada kesadaran dari warga ya sendiri sih. Kalau misalnya lo satu keluarga harus maksimal punya mobil 2. Sekarang kan satu keluarga misalkan anaknya 2, biayanya 2, 4. Lebih dari 4 bahkan banyak gitu. Jadi lebih dari kembali ke warganya sendiri. Yang lo bikin gak enak di mata kalau lihat Jakarta seperti apa? Apa yang lo yang gak sukain gitu? Jalanannya masih rusak lah. Jalanannya masih rusak, terus apalagi ya, karena kan di situ sering terjadinya keluhan dari warga-warga yang rajin bayar pajak kan, ini kenapa kita pajak nggak pernah telat tapi jalan masih banyak yang rusak, sedangkan jalan-jalan protokol lah, Sudirman, Gatot Subroto kayak gitu itu masih banyak yang hancur, dan kadang tidak menutup kemungkinan jalan-jalanan seperti itu lubang-lubang kecil pun bisa mengakibatkan kecelakaan gitu. Kalau dari sisi fasilitas olahraga perlu masih harus berkembang lagi nggak sih? Kalau sekarang sih so far sih so good ya, tapi kalau bisa dibagusin lagi atau dibanyakin lagi, kayak sekarang kan ada si JIS kan, jadi maksudnya bisa dibikin lah lebih banyak lagi, karena masyarakat Indonesia banyak kan yang suka main bola gitu, bulu tangkis, pingpong sekarang juga udah, jadi fasilitas-fasilitas yang positif-positif kalau bisa dikembangkan lagi. Apa sih yang bikin lu bangga jadi orang Jakarta yang gak ada di tempat lain tapi hanya ada di Jakarta gitu? Apa ya? Mungkin kalau makanan ya kuliner ya, kuliner ya, kalau kuliner ya, kalau orang-orangnya enggak, jujur kalau orang-orangnya enggak, kalau kulinernya gue, walaupun bisa dibilang orang Jakarta banyak yang ramai-ramai ya, tapi masih belum lah, masih jauh. Salah satu favoritnya apa? Makanan. Iya. Waduh, gue makan semuanya, semua hampir di Jakarta semua kuliner gue udah pernah datengin. Salah satu favoritnya apa? Mungkin ya standar. Nasi goreng lah, nasi goreng, ya kayak mie ayam. Tadi pernah coba nggak sih makanan-makanan khas Betawi sendiri? Apa? Misalnya dodol atau apa? Kerak telur, udah pasti kerak telur, terus kupat tahu, terus lagi goyang-goyang, hampir semuanya makanan Betawi. Karena kan gue dari kecil lingkungan gue kebanyakan orang Betawi kan, jadi mereka suka masak, emang menu berapa lagi Betawi-Betawi tok-tok. Jadi yang suka masak-masakan yang bener-bener khas Betawi banget, gue udah pernah ngerasain. Nasi uduk. Itu sih. Nasi uduk sih sebenernya. Jadi lapar mau makan. Nasi uduk, nasi berdiri. Nasi duduk. Pak, boleh dong bang? Ucapan dong. Sebelum wawancara ini. Ayo, saya Vicky Nitrigono mau ucapkan selamat ulang tahun untuk kota tercinta kita Jakarta. Semoga Jakarta bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sukses buat Jakarta. Oke. Okay. DJ, kemarin sempat viral nih bang di bandara. Aduh sakit banget kaki gua. Di bandara ngapain? Yang celana ya? Iya. Itu tadi kan yang bilang. Emang di bandara harus pakai celana.